ketemu lagi di dalam. Nanti kita akan perform lagi di dalam. Jadi mudah-mudahan enjoy di show di dalam. Yang pastinya performnya di sini beda. Kami dari Nobit Box, saya thank you very much. Thank you. Untuk media undangan silakan masuk duluan. Yang diutamakan adalah nominator yang masuk, keluarga, rekan atau orang tua murid, perwakilan dari murid dipersilakan belakangan maksudnya. You're my rock and roll.
Dan saya pengen lebih dengar suara yang lebih meriah lagi untuk Salam Indonesia. Itu baru semangat anak Indonesia yang luar biasa. Selamat malam hadirin yang berbahagia dan selamat datang kami ucapkan di Indonesia ICT Award 2013 atau INA ICTA. Dan senang sekali saya Robby Purba dan saya Kamidia Radisti. Ya, kita berdua mendapatkan kehormatan untuk membawakan acara pada malam hari ini yang merupakan acara puncak. Betul dari sekali. Segala jenis aktivitas lomba karya cipta teknologi informasi dan komunikasi yang ada di tanah air. Luar biasa malam hari ini, berikan tepuk tangan yang untuk INA ICTA 2013. Tentu saja sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Tifatul Sembiring selaku Menteri Komunikasi dan Informasi. Assalamualaikum Bapak, tepuk tangan buat Bapak dong semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak sudah punya inspirasi yang luar biasa dan juga kepada Bapak Aswin Sasoko selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Kantor Bimbo. Selamat malam Bapak. Dan saja selamat malam kepada seluruh staf ahli Menteri Bidang Teknologi. Dan juga kepada staf khusus Menteri Bidang Media. Kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan juga Direktur Pemberdayaan Industri Informatika. Dan juga Sekretariat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan yang pasti kami mengucapkan selamat malam juga kepada para juri yang katanya jumlahnya ada ratusan, tepuk tangan untuk juri kita semua. Sangat meriah dan luar biasa malam hari ini. Para jurinya dan juga kepada sponsor yang telah mensupport kami dan juga teknologi partners, yep. Media partners, fairs dan juga undangan dan semua pihak yang telah hadir pada malam penganugerahan INA ICTA 2013 ini. Dan siapa yang kira-kira akan menjadi juara pada malam hari ini? Ya, aduh kenapa? Robby sudah, nama-nama ada di sana. Maaf, saya juga masuk mau munasir. Untuk bidang apa ya? Kategori SD. Setuju nggak sih kalau SD? Aku mau invent satu game dulu. Dan pasti teman-teman siapapun pemenangnya pada malam hari ini, dia pasti punya faktor X yang besar. Saya ngeliat banyak fatin di sini. Dan juga pasti mereka akan menjadi inspirasi yang luar biasa sekali untuk semua dan mereka adalah pemenang di hati masyarakat Indonesia, hati masyarakat teknologi informasi dan komunikasi. Betul sekali, dan saya ingin berharap kami yang akan pemenang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga untuk masyarakat di dunia internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Ya dan hadirin, tadi kita sudah cerita oleh Indomie Box dan juga Raisa, pastinya nanti akan ada acara yang lebih menarik lagi. Iya. Buru-buru pulang. Jadi ya, apalagi kita punya Don Voice yang sangat luar biasa kepada seluruh penonton pada malam hari ini. Ya, tentu saja kita akan sedikit ya, siapa yang beruntung lah ya. Itu dia, ngomong soal hadiah pada malam hari ini itu adalah handphone, lebih tepatnya smartphone. Wih. Dan ngomong soal smartphone, mungkin kita sekarang pakainya smartphone operating system-nya dari Kanada. Okay. Atau mungkin juga dari United States. Luar negeri punya lah ya. Juga dari Korea. Tapi ternyata Indonesia itu sekarang punya operating system untuk smartphone teman-teman semua. Luar biasa. Dan ini merupakan operating system smartphone berbasis open source yang dibuat di Indonesia. Dan penggagasnya adalah Dr. Aswin Sasoko yang juga hadir pada malam hari bersama kita. Bapak Dokter, selamat malam Bapak, selamat bergabung dan congratulations untuk ini. Dan juga yang pasti ini telah diwujudkan oleh MITI bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tepuk tangan sekali lagi. Dan misalnya seperti yang sudah dikatakan bahwa kita nanti akan ada door prize di mana prototipe dari Bandros ini akan diberikan sebagai hadiah tambahan bagi pemenang door prize pada malam hari ini. Luar biasa gak sih? Dikasih smartphone, dikasih Bandros juga di jadi jangan sampai hilang nomor registrasinya tadi. Karena nanti kalau misalkan nama atau mungkin nomor kamu yang keluar di layar yang besar yang luar biasa ini, kamu bisa menukarkannya dengan hadiah yang luar biasa ini ya. Jadi ya, selain jangan sampai hilang, juga orangnya jangan sampai pulang dulu, itu yang terpenting. Oke, langsung aja sekarang kita mulai. Selamat malam hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pak Tifatul Sembiring, Menkominfo Republik Indonesia, Pak Aswin Sasoko, Dirjen Optika Menkominfo, seluruh jajaran dari Kominfo, hadirin sekalian. Perkenalkan 4-5 menit ke depan,
saya menceritakan apa itu visi INAIKA 2013, apa yang ingin kita capai. Jadi INAIKA ini sudah dilaksanakan 7 tahun. Kenapa ya? Buat apa kita melaksanakan INAIKA ini tiap tahun? Sebenarnya pesannya sederhana. Jadi kita ingin menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang bisa memproduksi produk-produk ICT. Jadi kita nggak cuma impor kedelai, kita nggak cuma ekspor asap. Oke? Buktinya apa? Buktinya dari rangkaian acara INAIKA itu buktinya. Pertama, roadshow yang dilakukan di 4 kota, sosialisasi di masing-masing banyak daerah, kita melihat antusiasme dari masyarakat. Sangat antusias terhadap produk IT. Kemudian proses penjurian. Kita melihat bagaimana profesionalisme dari rekan-rekan nominator waktu mempresentasikan karya-karya mereka. Sangat bagus. Terus dua hari ini berlangsung workshop dan conference. Conference kita menghadirkan pelaku-pelaku industri game yang namanya nggak hanya dikenal di Indonesia, tapi sudah luar negeri. Belum lagi eksibisi. Eksibisi kita disupport beberapa partner, misalnya dari teman-teman dari dunia.net, teman-teman dari Kompetisi Indonesia. Karya mereka nggak kalah. Apa yang kita lihat enam bulan ini semuanya adalah produk kelas dunia. Jadi peserta kita, kami gembira punya peserta dari ujung barat pada Aceh, ujung timur Jayapura, di daerah utara itu selatan Indonesia itu Bima di Nusa Tenggara, barat timur utara selatan. Nominator hari ini seharusnya datang dari Sorowako, ada dari Manado, Padang ya, dari Padang. Dan tahun ini paling banyak ternyata Batu yang kirim yang menjadi nominator. Orang Batu. Nah, kalau dari sisi karya, kita lihat lagi kira-kira ada 1000-an karya yang disubmit untuk dijurikan. Perlu digarisbawahi 60-70% karyanya itu sangat kaya akan konten kreatif. Misalnya ada 200-an karya berbentuk game, ada 300-an karya aplikasi, 170-an karya dari digital media. Tentu saja saya nggak mengecilkan karya-karya lain seperti misalnya tadi di SMB, UKM ya, bagus. Itu growth-nya sangat bagus. R&D, karya-karya yang bersifat R&D, menarik. Semuanya baik. Dan secara konsisten dari tahun ke tahun kita lihat juga pertumbuhan dari karya yang masuk dari kategori pelajar dan universitas itu konsisten naik. Karena itu izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih pada pahlawan tanda jasa kita, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dosen, orang tua murid yang hadir di sini atas support mereka terhadap anak didiknya dipercayakan untuk ikut INAIKA, untuk didorong terus diberi dukungan moral. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pendukung acara, kepada sponsor, kepada rekan-rekan komunitas, kepada rekan-rekan dari Dewan Juri, dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja tanpa dibayar, kolektif. Terima kasih. Kami mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang sempurna, kurang berkenan dalam penyelenggaraan INAIKA ini. Lapor aja nanti ke kami apa yang. Juri kita mengaku sendiri bahwa karya yang dilombakan tahun ini jauh lebih baik dan mereka bilang on a different level. Saya pikir kami bangga memiliki Anda sebagai nominator kami.
Semoga Anda juga bangga nanti ketika menerima sertifikat Inaita. Semoga Anda terinspirasi ikut Inaita. Jadi prosesnya melelahkan. Proses penjurian sejam itu hidup matinya menegangkan. Semoga Anda terinspirasi dalam proses tersebut. Dan semoga Anda ingat itu dan menjadikan Anda bisa memberikan inspirasi buat lingkungan Anda sekalian. Buat para winner, selamat sebelumnya, tapi pekerjaan belum selesai. Anda baru terima kertas hari ini kan, sertifikat. Saya pengen Anda terima kertas-kertas yang lain. Uang kertas, kertas cek, kertas biru, dan sebagainya. Bukan mau ngajarin jadi mata duitan ya, bukan mengajarkan Anda jadi selalu komersial. Tapi karena kami percaya karya Anda itu punya value. Karya Anda itu layak dihargai. Itu premisnya. Dan kan buat kami gak puas kalau hanya Anda hanya menang di Inaita. Karya Anda harus punya impact, punya dampak yang positif, dampak yang nyata buat masyarakat, buat negara, buat dunia. Ya, misalnya menurunkan harga tempe. Mungkin gak? Ini pandangan engineer ya, nanti silakan yang belajar ekonomi koreksi. Kalau Indonesia ramai-ramai mengekspor produk ICT, apa yang terjadi? Terjadi dua. Satu, devisa kan. Jadi trade balance, neraca perdagangan membaik. Terus kedua, tiba-tiba kita jadi negara yang seksi untuk masuk foreign direct investment. Capital inflow. Dua-duanya itu kan sebenarnya salah satu prasyarat supaya mata uang menguat. Mata uang menguat, harga kedelai impor itu agak lebih murah. Kedelai murah, tempe murah, tempe murah, rakyat bisa makan, momentum happy. Kejauhan? Enggak, saya orang optimis, itu mungkin. Tentu saja, itu hanya bisa terjadi jika dan hanya jika, catatannya ya, semua ekosistem ICT itu boleh bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Mulai dari mana? Mulai dari lihatlah inovator nominator ini. Mulai dari sana. Apa bentuk kerjasamanya? Hadir di depan kita semua ini adalah punggawa-punggawa ICT Indonesia. Oke? Jika mereka bisa membantu nominator ini, saya nggak minta Bapak Ibu beli produknya. Kasih mereka kesempatan. Itu aja. Jika Anda bisa memberi kesempatan pada mereka, lihat produk mereka, lihat karyanya. Itulah satu step maju. Saya mau ambil leap of faith buat nominator. Jika Anda mengalami kesulitan menembus pasar Indonesia, mengakses bapak-bapak ini, lapor ke kita ya, lapor ke panitia, lapor ke Pak Aktif lah. Ya, lapor ke kita, serius. Dengan begitu harga tempe nanti bisa turun. Oke? Sekali lagi, ini bisa terjadi jika semua pihak ekosistem itu bahu-membahu mewujudkan a nation of possibilities tadi, potensi Indonesia yang sangat besar ini menjadi reality, menjadi kenyataan, menjadi success story. Jadi selamat berkarya, selamat berinovasi, keep on coding ya. Selamat malam, terima kasih. Di situ Pak, tapi gak mau salah sama Pak Surya ya di sini aja. Soal Pak Surya sudah bayar, saya ya manual aja Pak. Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri yang dihormati, kami laporkan bahwa seperti disampaikan ini Inaita yang sudah berlangsung 2 hari dari kemarin, penjurian 2 hari sebelumnya lagi.
Tetapi ingin kami laporkan di sini bahwa INAIKTA ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mengembangkan industri dan teknologi informatika di Indonesia. Sementara bisnis informatika di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, kita harapkan kita tidak hanya 100% impor produk-produk dari luar, tapi juga kita berusaha mengembangkan produk-produk dari dalam seperti yang saya diarahkan oleh Pak Menteri. Dan INAIKTA adalah salah satu kegiatan di mana kita meng-encourage, meminta semua masyarakat untuk menampilkan karya-karyanya di acara ini yang kita harapkan nanti akan dilanjutkan. Tidak hanya INAIKTA, kita juga mengikuti ASEAN ICT World dan minggu depan akan dilaksanakan ASEAN ICT World oleh para perwakilan ASEAN. Kita laksanakan di Myanmar dan kita harapkan dari tahun lalu dari Indonesia juga ada yang menang. Ini Pak Tifatul kita harapkan doa aja Pak. Sebab ini jurinya dari 10 negara ASEAN, ya kita harapkan juga dari Indonesia juga bisa ada yang dari pemenang di ASEAN, itu bergerak di level ASEAN. Kemudian, on top dari itu, seperti juaraan Pak Menteri kami laporkan Pak Tif, bahwa rencananya tanggal 16-17 nanti, kita juga mempertemukan kreator-kreator ini dengan industri-industri maupun institusi di Indonesia yang memungkinkan, seperti kata Pak Surya tadi, perubah dari possibilities menjadi apa tadi? Realities. Kalau tadi sudah punya produk yang bagus, kalau Pak Muli tadi menyampaikan itu, produknya bagus-bagus Pak, sehingga dia itu, Pak Muli ini komplain, kenapa kok gak cepet-cepet jadi industri-industri raksasa. Jadi kita harapkan dengan pertemuan, gimana kita pertemuan para kreator ini dengan industri-industri baik yang terkait keuangan, terkait operator dan sebagainya, kita harapkan bisa terjalin kerjasama sehingga membuat mereka menjadi industri yang tangguh. On top dari itu kita juga melaksanakan seperti aktivitas yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Ini ingin saya elaborasi sedikit. Selama ini kita melalui INAIKTA kita telah mendapatkan banyak sekali konten dan application dari berbagai produk. Dengan usaha khusus kita mencoba mengembangkan teknologi yang lebih dalam lagi, yaitu dengan mengembangkan operating system. Dan hal ini tidak dijalankan dengan pola award semacam ini, tetapi dengan pola pengembangan secara khusus di mana kita bersama Kementerian Riset dan Teknologi seperti yang disampaikan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan suatu operating system berbasis open source. Seperti kita ketahui, konten dan aplikasi ini berjalan di atas operating system. Dan operating system ini sekarang kita coba kembangkan operating system lokal yang berbasis open source yang kemudian bisa ditanamkan di menjadi operating system dari smartphone dan malam ini akan diperkenalkan prototipenya. Belum sampai komersial, tapi prototipenya sudah jalan dan disebut, tadi disebutkan BANROS itu singkatan Bandung Raya Operating System. Tetapi BANROS juga nama makanan, buat teman-teman yang tahu di sana ini nama makanan, makanan lokal juga. Jadi on top dari kita perkembangan teknologi kita coba masuk lebih dalam lagi. Dari mulai konten ada, aplikasi ada, sekarang operating system juga harus ada. Bapak-Ibu sekalian, ini usaha-usaha yang kita laksanakan dan selain itu, kalau menimbang istilahnya Pak Surya tadi, ini penggawa-penggawanya ada di sini. Penggawa-penggawanya juga kerjakan ini Pak, regulasi-regulasi yang memungkinkan, regulasi-regulasi yang memungkinkan, kebijakan-kebijakan polisi yang memungkinkan industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu kita laksanakan dalam berbagai pola. Misalnya saja dalam peraturan pemerintah, kita melaksanakan supaya industri-industri Indonesia punya data center di Indonesia. Menggunakan local ID, KTP kita sebagai data, sebagai satu sumber penomoran data kita. Ini akan mengembangkan, kita harapkan mengembangkan banyak sekali konten aplikasi dan penggunaan-penggunaan dari aplikasi di bidang ICT. Kita harapkan kebijakan-kebijakan ini nanti akan terus berkembang dan merupakan kesempatan yang bisa ditarik digunakan oleh operator, oleh para kreator-kreator kita. Saya kira demikian catatan dari kami dan jika ada pemikiran-pemikiran baru yang lebih baru lagi untuk mengembangkan
produk-produk IT Indonesia ini tentunya kita harapkan masukan-masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam dan tidak semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu sedikit saja, tapi kalau kelebihan dia tenang-tenang saja. Begitu ada yang kurang sedikit, mengeluhnya sangat besar. Inovator, kreator tidak seperti itu. Saya yakin inovasi tiada henti. Seorang inovator berpikir jauh ke depan, memikirkan sesuatu yang belum ada, memikirkan sesuatu yang belum diciptakan oleh orang lain. Jadi para inovator tidak khawatir terhadap masa depannya, karena dia melakukan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Saya jarang-jarang ketemu Anda sekalian, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Betapa Indonesia punya dream, Indonesia punya mimpi tahun 2045 nanti. Tepat
100 tahun Indonesia merdeka. Inilah momentum yang kita ingin berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita duduk sama rendah. Tidak direndahkan dan tidak dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita ingin pada saat itu kita menjadi 8 besar dunia. Sesuatu prestasi yang sangat ambisius. Tapi inilah our dream. Inilah mimpi kita. Tahun 2011, Indonesia sudah menempati ranking 16 besar dunia. Dengan PDB hampir 1 triliun US dollar. Dan insya Allah pada tahun 2025 nanti, kita upayakan naik ke peringkat 12, naik 4 peringkat. Dengan PDB yang kita targetkan 3,8 triliun US dollar. Dan pada tahun 2045 nanti, kita akan upayakan dengan usaha dan perjuangan yang keras, kita akan meraih 8 besar dunia dengan PDB sebesar 16,8 triliun US dollar. Inilah yang dirancang, yang disebut dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Di mana pokok strateginya di antara koridor ekonomi adalah inovasi. Inovasi anak-anak bangsa dan Indonesia ICT Award, penghargaan di bidang ICT bagi anak-anak Indonesia ini. Ini adalah salah satu untuk merangsang dan menumbuhkan, memberikan lahan tempat bersemainya inovasi-inovasi anak bangsa. Kita akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita akan bertarung dengan bangsa-bangsa lain. Akan ada persaingan, pertarungan, kompetisi di bidang SDM dan SDA kita. Di antara kalian, saya ingatkan dari sekarang, mungkin akan terjadi brain drain. Orang mungkin tidak mengerti apa itu brain drain. Kanal kecerdasan, dan ini sudah terjadi. Kecerdasan-kecerdasan putra-putra Indonesia digunakan dan dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Dia buat kanal kecerdasan. Betapa banyak anak-anak kita bidang IT yang bekerja di Singapura, di Malaysia, yang bekerja di Hong Kong, yang bekerja di Amerika, yang bekerja di Inggris, di Prancis. Salah satunya mereka pulang, diantaranya adalah Profesor Dr. Habibie. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Anda akan dikompensasi dengan uang yang besar, yang dikatakan oleh Pak Surya tadi, kertas-kertas itu. Anda akan dikompensasi dengan sesuatu yang sangat menggiurkan. Sementara dalam negeri, Anda akan berhadapan dengan pompa kodok. Belum ada mesin air, jadi pakai pompa kodok. Pakai nimba air. Dan sebagainya. Jalanan macet, itulah Indonesia. Tapi di situ akan diuji nasionalisme kita. Perebutan SDA kita, sumber daya alam kita hari ini sudah terjadi. Jangan sampai rumah yang kita tempati ini, tanah yang kita tempati bukan milik kita lagi. Jadi kalau kita salah mengambil keputusan, bisa jadi kecerdasan kita dipakai oleh orang lain, tanah kita sudah milik orang lain. No way untuk itu. Dan untuk mencapai mimpi besar bangsa ini tahun 2045, ini perlu satu tekad, extremely effort dari setiap anak bangsa. Saya berkali-kali mengatakan tidak ada cita-cita, tidak ada suatu kejayaan bangsa yang bisa diraih dengan berpangku tangan, dengan bersantai-santai. Dengan hanya menjadi penonton, kita harus jadi pemain. Kita harus jadi petarung
yang dipukul jatuh dan bangun lagi dan melawan kembali. Itu petarung, bukan seperti pecundang yang belum dipukul sudah jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Ada prasyarat di sana, adik-adik sekalian, pesan saya, karena tahun depan belum tentu kita ketemu lagi. Ada dua prasyarat yang harus Anda jaga, merdeka dan bersatu. Cobalah layangkan pandangan Anda ke belakang, kenapa kita merdeka? Ayah saya tentara, ayah saudara barangkali tentara, kakek nenek mungkin pejuang. Coba tanya mereka, kenapa mereka mau berkalang tanah, berputih tulang? Mengapa mereka mau mengorbankan air mata, darah, harta, bahkan nyawa mereka? Karena mereka tidak ingin anak-anak mereka dihinakan, dijajah, dirampas hartanya, diperkosa, dinodai, diperbudak, dikorbankan nyawa mereka. Merdeka kita. Kenapa kita bersatu? Ada sejarah Majapahit. Ada Patih Gajah Mada yang bersumpah bahwa saya tidak akan makan buah palapa itu manakala saya tidak bisa menyatukan secara geopolitik wilayah Nusantara ini. Itu etos sejarah yang menumbuhkan etos sikap kepahlawanan. Sekarang setelah kita merdeka, setelah kita bersatu, diwariskan negeri ini kepada kita, mau kita apakan negara ini? Mau kita pecah belah? Mau kita hancur luluh lantakan? Banyak sekarang orang pintar, tapi hobinya memecah belah bangsa ini. Dan sedikit sekali orang yang berupaya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mereka terlalu mudah mengucapkan kalimat merdeka. Satu provinsi mau merdeka. Provinsi ini mau merdeka. Kalau sudah demikian, enggak ada lagi Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah setelah rumah tangga bercerai, adakah kebahagiaan bagi rumah tangga itu? Adakah kebahagiaan setelah suatu rumah tangga bercerai? Jadi ini perlu Anda tangkap sebagai suatu filosofi. Saya jelaskan filosofi berbangsa ini merdeka dan bersatu. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada platform, Anda bebas. Tapi ada batasnya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Di Amerika orang bebas, tapi platformnya tidak dihantam, tidak digebiakuya. Pakar manajemen mengatakan, if there is no philosophy, so it will become no followers. Kalau Anda tidak punya filosofi, Anda tidak akan punya pengikut. If there is no vision, so it will become confused. Kalau Anda tidak punya visi, Anda dan pengikut Anda akan bingung. Kalau istilahnya Siti Nurhaliza, kenal juga saya. Nah, kemana nih kita dipancing? Tak jelas arahnya kita nih. Tuh, kalau orang tidak punya visi. If there is no strategy, so it will become false start. Kalau Anda tidak punya strategi, Anda akan salah memulainya. Jadi ICT kita juga harus punya strategi. Long term. Jangka panjang. If there is no resources, so it will become frustration. Dan seterusnya, itu kata ahli manajemen. Jadi saya sekali lagi mengharapkan pada adik-adik sekalian tetap semangat, tetap optimis. Entrepreneur, inovator, kreator itu optimis selalu. Saya akan tunjukkan betapa banyaknya ladang-ladang. Peristiwa-peristiwa yang jadi tempat bagi kalian dan menjadi arena bagi ICT baik yang nasional maupun internasional.
Dari sisi teknologi sekarang berkembang apa yang disebut dengan cloud computing. Anda tidak tahu di mana itu prosesornya. Tahu-tahu Anda bisa menyewanya. Ada konvergensi tiga fungsi broadcasting, telekomunikasi dan internet ada di satu gadget yang kita sebut dengan smartphone. Isu internet security. Dari sisi usage, dari sisi utilities, Anda lihat Indonesia sendiri. Betapa pengguna handphone. Ini handphone yang beredar hari ini. Sudah 240 juta handphone. Coverage kita 94% seluruh Indonesia. Jakarta itu jumlah handphone dibandingkan jumlah penduduk Jakarta 1,8, Bapak Ibu sekalian. Coba periksa di kantong saudara masing-masing. Hampir 2. Pemulung pun punya handphone. Pembantu punya handphone 2. Satu yang seluler, satu yang CDMA. Teleponnya malam-malam biar gratis. Account Twitter kita itu jumlahnya 33 juta, ini angka Desember 2012. Account Facebook kita 47 juta. Subscribers, jadi internet kita yang punya IP address 63 juta Bapak Ibu sekalian. Itu pembaca salah satu media online namanya Detikcom, rata-rata per hari 7-9 juta. Ini semuanya market, ladang-ladang bagi kalian. Bisnis ICT di Indonesia per tahun 400 triliun rupiah. Nyebutnya aja susah. 400 triliun. Berapa nolnya adek-adek? Berapa nolnya? Manggut-manggut. 14 nolnya aja susah ngitung. Nah, tapi ingat bahwa ini porsinya masih banyak. Capital expenditure-nya, CAPEX-nya masih didominasi oleh asing. Itu Anda harus rebut. Kita harus ambil bagian itu sedikit demi sedikit sampai kita mayoritas di negeri, di tanah kita sendiri. Dari sisi ekonomi kreatif tumbuh 50 ribu lebih UKM itu kita kerjasamakan dengan Google. Dia mendisplay di Google ke seluruh dunia. Seluruh usaha, sampai usaha yang mikro, menggunakan komputer dan internet hari ini. Kalau tidak ada ketinggalan. Dan Bapak Ibu sekalian, IT itu adalah industri otak, brain industry. Anda bisa mulai dari yang kecil. Anda bisa mulai dari garasi rumah. Anda bisa mulai dari rumah. Anda bisa mulai dari kamar tidur Anda sendiri. Dari meja belajar Anda sendiri. Kita alhamdulillah sudah selesai bangun infrastruktur Indonesia connected, Indonesia tersambung. Dan insyaallah pada tahun 2014 ini fiber optik Palapari kita nyambung ke Papua. Mulai dari desa berdering, telepon masuk desa ke 72 ribu desa. Tiap kecamatan sudah ada internet. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Surya, ada peserta dari barat, ada yang dari paling timur, ada paling utara, Manado, ada yang paling selatan. Itu kalau nggak ada di internetnya, bagaimana mereka berprestasi seperti itu? Dan tentu ada NIX, setahun ini kita bangun 1000 Wi-Fi gratis, belum lagi Telkom yang membangun 300 ribu Wi-Fi di seluruh Indonesia untuk memudahkan akses internet ini. Tapi ingat, gunakan untuk hal-hal yang positif. Dan berapa event yang akan ada di Indonesia ini? Kalau event-event lain dari Sabang sampai Merauke, tiap hari ada event. Tapi yang besar-besar, APEC pada Oktober 2013. IGF, Internet Governance Forum. Forum Internasional di Bali, Oktober 2013. Sebentar lagi September tanggal 14 ada sale Komodo
di NTT. Tahun 2014 itu sangat banyak sekali, 2015, di mana kita mentargetkan Indonesia Broadband, di mana berakhirnya masa MDGs untuk tahap pertama, di mana kesepakatan WSIS atau ITU yang bagian dari PBB bahwa tahun 2015 50% penduduk harus punya akses ke informasi, di mana tahun 2018 nanti insya Allah kita akan menjadi Indonesia digital, ditandai dengan switch off dari analog to digital televisi. Terakhir, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik sekalian, jadilah kalian petarung dalam hidup ini yang mengharumkan nama bangsa, yang mengukir sejarah tinta emas bagi bangsa Indonesia ini. Dan sekali lagi, petarung itu bagaikan orang mendayung perahu di alun jeram. Barangkali dia terbanting ke kanan, terbanting ke kiri. Kadang-kadang perahunya terbalik. Dia balikin lagi itu perahu, dia naik lagi, dia mendayung kembali. Itulah kehidupan. Dan itu sudah dialami oleh banyak, bahkan beberapa pendahulu dari kita. Tahun 2010, juara Inanikta saya sampaikan, gak tahu hadir apa enggak hari ini. Kalau hadir saya mohon berdiri, Fahma. Kalau gak hadir gak apa-apa, 11 tahun waktu itu usianya. Dia menang. Di Kaapikta, ikut lagi Asia Pacific ICT World, menang lagi. Sekarang dia di-hire oleh Nokia. Tahun 2010 kita mengundang 3 orang alumnus pemenang Inaikta tahun 2007, tiga-tiganya sudah jadi miliarder. Anda mungkin sebentar lagi jadi miliarder. Tapi ingat, inovator, kreator itu adalah orang yang ikhlas, nothing tulus. Orientasinya bukan ke sana, orientasinya adalah berkarya, berkarya, dan berkarya. Untuk umat manusia, baru bermanfaat. Dan juga tidak menyusahkan orang lain. Saya contohkan lagi, ada Pak Sehat Sutarja namanya, seumur dengan saya. Dulu waktu di kota itu, SMP dia kursus montir radio, cita-cita montir radio. Ternyata teman SMU dapat beasiswa ke San Francisco. S1, S2, S3, elektronik sirkuit. Dialah yang menciptakan chip 2G. Ini bukan Susno 2G. 2G maksudnya. 3G. Bahkan kemarin ketemu dia bilang, kami sudah sukses Pak mencoba 4G dan 5G. Itu namanya Pak Sehat Sutarja. BlackBerry itu dia yang supply seluruhnya. Orang Indonesia. Sekarang dia menjadi CEO Marvel. Marvel Group, perusahaan IT ketiga terbesar di dunia. Saya ingin anak-anak Indonesia kita nanti bangkit seperti itu. Inovasi di atas dunia. Ada namanya Batara Eto, anak Medan, lahir 1979. Dia berangkat ke Jepang, mengambil S1, S2, S3. Dan dia membuat sosial media Mixi namanya. Tahun 2010, membersnya sudah 33 juta. Batara Eto, anak Medan. Jadi Anda bisa jadi anak manapun, tapi tetaplah hati Anda Indonesia. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Inaikta 2013, kategori Student Project Application SD. Quiz Skill, karya Mutiara Bangsa 2. Magic Nesia, benarkah tempe sama dengan daging, karya Sekaci. Game, Play Soccer with President, karya MPN Malam 1. Mengenal sistem pencernaan, karya SD Muhammadiyah 4 Kucang, Surabaya. Mari belajar Tata Surya, karya SD YPS Lawewi. Ikuti tebak kata dua buku karya Sekaci.
bermain, bereksperimen, bernyanyi dengan suara dan musik karya SD Tarakanita 1. Rak pintar untuk orang jenius, karya SDK IPK Puri. Oke, kita sudah saksikan ada 8 nominator dan pasti semuanya luar biasa karena mereka masih ada di bangku sekolah dasar. Robi sebentar, saya sudah pegang ini ya, amplopnya. Saya buka dulu. Ini kayak lagi acara yang sangat-sangat luar biasa di TV-TV gitu ya. Itu dia. Aduh, siapa yang... Bukan Grammy, ini beda. Tapi luar biasa loh, prestasinya jauh lebih oke. Good luck for everyone, for all nominators, all the best. Oke, kita baru buka nih amplopnya ya. Udah siap-siap adik-adik yang ada di sana ya untuk kategori Student Project SD Aplikasi. Untuk pemenang merit adalah judulnya Rak Pintar untuk Orang Jenius. Boleh berdiri. Ya, itu dia. Kita sudah lihat-lihat ternyata pemenangnya perempuan loh. Yes. Nih, berikutnya untuk di kategori Students Project Application, pemenangnya dengan judul Bermain, Bereksperimen, Bernyanyi dengan Suara dan Musik. Woohoo! Kita sudah mendapatkan merit dan juga winner. Nanti untuk winner akan sama-sama maju ke atas panggung, tapi tunggu sebentar ya. Kita umumkan dulu untuk kategori selanjutnya. Dimana langsung saja nih? Robi, untuk kategori selanjutnya yaitu Student Project untuk SMP Aplikasi. Aduh, ini seumuran aku semua deh. Iya, oke, percaya. Deg-degan banget aku. Oh, oke, percaya. Kalau gitu teman-teman aku, teman-teman sekolah aku nih. Langsung tante. Kita lihat, kita kamu panggil saya tante. Ini dia nominatornya. Ina Ignat 2013. Kategori Student Project Application SMP. Ventor Guardian Shield karya Ventor Corporation. Multi PC Manager 1.0 karya Madrasah Sanawiyah Malang 1. Siklus Air karya Skaci Bandung. Mad Wars karya Clevio Camp. I Love Bandung karya SMP K1 Bina Bakti. Neurologic Home karya SMP Muhammadiyah 12 KP Gresik. Vampire Battle, karya Clevio. Game, Alien Attack, karya SMP Kristen Ebenheiser 1 Manado. Oke, lagi-lagi ada 8 ya nominator yang ada di sini. Kenapa kamu yang paling deg-degan sih, heran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amplop sudah saya pegang, masih disegel. Langsung saya buka sekarang, udah siap adik-adik? Sudah siap untuk kategori setelah menengah pertama? Siap ya. Kalau gak menang, jangan langsung galau, oke? Okay? Galau tuh gak baik, hari ini masih galau kemana. Curhat. Itu gue yang masih galau. Oke, langsung saja kita umumkan untuk merit kategori Student Project SMP Aplikasi. Merit! Neurologic air mata ya. Berikutnya, winner. Tunggu ya. Winner untuk kategori Student Project SMP Aplikasi adalah I Love Bandung. Gue saking senengnya sampai bingung, dia kayak tutup-tutup, malu-malu. Nanti disiapin speech-nya yang panjang, speech-nya ya. Selamat buat kepada teman-teman adik-adik kita yang masih muda belia tapi luar biasa sekali. Nanti akan bergabung juga bersama pemenang yang lainnya di sini. Ya, dan selanjutnya langsung saja kita menuju ke kategori berikutnya. SMA, SMK. Matrix of Security Care, karya SMKN 4 Bandung. Genwis, karya SMK Negeri 4 Banjarmasin. Apa saja, aplikasi sastra dan aksara Jawa, karya SMA Negeri 3 Semarang. Poultry Farm, karya SMK Telkom Sanitra Malang. All About Car, karya SMA Muhammadiyah Pakal. Hobla, karya SMK Telkom Sandiputra Malang. Sistem penyiraman dan pemupukan tanaman otomatis berbasis SMS, karya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus.
SITI, Sistem Informasi Terintegrasi, karya SMKN 4 Bandung. Selamat kepada para nominator, terus berdoa. Tepuk tangan boleh untuk semua nominator yang hadir di sini. Sekali lagi ya, amplopnya masih disegel, langsung akan saya buka. Saya deg-degan nih, sumpah. Kamu deg-degan terus nih. Ini kan waktunya saya, SMA. Atau mungkin saya terlalu tua, mungkin saya jantungan sebenarnya. Dari tadi deg-degan terus. Dah, langsung saja kita umumkan. Untuk ini ada 3 pemenang. Ini berarti akan ada special mention kategori student project untuk SMA atau SMK aplikasi. Special mention adalah All About Car. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa karena memang special mention tidak bisa berdiri tapi ada di depan kita yang menggunakan kursi roda dan sangat luar biasa. Kalau kamu dari tadi deg-degan, saya merinding malam hari ini. Congratulations. Hebat. Okay. Selanjutnya adalah untuk merit kategori student project SMA dan SMK aplikasi adalah. Aplikasi ini memang bagus banget buat kita yang ingin lebih mencintai dengan yang namanya kebudayaan Indonesia. Langsung saja, apa saja aplikasi Sastra dan Aksara Jawa. Waduh, keren tenan loh ini ya. Kelabini yos Jawa tenan ya. Langkah saya balikin nanti ya. Kamu minjem gak balik-baliknya. Dan yang sudah ditunggu-tunggu adalah winner untuk kategori student project SMA dan SMK aplikasi adalah dengan karya Matrix of Security. Sangat membanggakan putra bangsa kita. Indonesia SD SMA SMK Hikayat Negeri Kata, karya Madrasah Tsanawiyah Malang 3. Animasi Proses Metamorfosis Kupu-kupu, karya SD Muhammadiyah 4 Kucang, Surabaya. Tanah Airku, karya SMPK Penabur Harapan Indah. Animasi Stop Motion Pembuatan Jembatan, karya SD Muhammadiyah 4 Kucang, Surabaya. The Big Help for Indonesia, karya SMA Negeri 10 Padang. Sampah Sahabatku, karya SMP Negeri 1 Cimahi. Kantin Kejujuran, karya SD Muhammadiyah Manyar. Si Anak Indonesia, Indonesia Bebas HIV, karya SMA Taman Islam. Kita lihat Robi, anak SD zaman sekarang sudah bisa bikin animasi untuk pembuatan jembatan. Kebayang gak? Kamu zaman dulu mungkin baru bayanginnya ngelewatin jembatan pakai sepeda. Aku dulu pas SD nyanyi lagu Indonesia Raya aja salah lirik. Udah, kita umumin aja ya. Kita umumin aja, saya gak ikut-ikut kalau itu. Okay. Maaf ya. Bapak jangan diaduin ya. Pak, saya kasih nanti nomor teleponnya langsung, Pak. Okay, kita hanya punya satu pemenang. Artinya, satu pemenang saja. Kita langsung menyebutkan winner untuk kategori student project animasi SD hingga SMA. Siapa Robi? Karyanya sebutkan. Hikayat Negeri Kata. Dia udah kayak di TV-TV ya. Menang dia pegang dadanya. Selamat ya, luar biasa ngalahin dan lebih senior-seniornya, juara banget, kamu hebat. Nanti bergabung bersama kita sini sayang ya. Dan selanjutnya kita akan umumkan untuk teman-teman kita nih yang senang sekali. Tunggu, kita boleh kenapa? Lebih senyum lagi, lebih lebar lagi senyumnya. Bagus, pintinya lebih lebar lagi boleh, bisa? Ganteng tuh. Selanjutnya Disti. Untuk teman-teman kita nih yang senang sekali dengan robot. Nah, SD, SMA, SMK. The Guardian, Wireless Control Firefighter, karya SMPK Trimulya. Renotal Point, Pembersih Saluran Air Jakarta di Masa Depan, karya Al-Ishar. Fantastic Wheel, versi 2, karya Robobody Robotics School, Sekolah Kuntri Cimetang. Halo, Rob 1, karya SMA Negeri 28 Jakarta. Forward, karya SMA Negeri 28 Jakarta. Rowin, robot bawah air, karya SMA Negeri 2 Depok.
Robocat karya SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Robot prototipe anti-teror karya tim inovasi SMK Leonardo Klaten. Hebat ya, kalau kita lihat masa kepikiran sih untuk membuat hal-hal yang berbau robot, tapi mereka masih sekolah dasar. Kita jadi nggak boleh meremehkan loh ya. Kalau kayak gini jadi pengen balik lagi sekolah nggak sih? Itu dia. Udah tunggu susah. Jadi kalau tadi Pak Tifatul bilang tahun depan belum tentu ketemu, penggantinya ada di sana Pak. Mereka jago-jago luar biasa Pak. Tapi saya paling tertarik dengan robot anti teror. Artinya teror dari broadcast gitu. Message juga termasuk kali ya? Gak tau juga deh. Oh, ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan umumkan merit kategori aplikatif robot SD hingga SMA atau SMK adalah Green Mobile Point pembersih saluran air Jakarta di masa depan. Dari namanya aja udah robot banget ya. Ini yes. Dia pemenangnya. Udah mulai muncul kumis-kumis tipis tuh. Cie, udah mulai puber kayaknya ya. Cie pakai kawat gigi gaul banget ya lo. Oh, itu robot. Nah, itu robot. Itu robot sebenarnya. Tapi semua kita harus kasih tepuk tangan karena dia selain yang namanya saintis tapi cinta lingkungan juga. Itu dia penting. Dan selanjutnya kita umumkan untuk winner kategori aplikatif robot SD hingga SMA atau SMK siapa? The winner is Vorobot. Kita lihat dulu kalau tadi udah ada kumis tipis. Oh ini baru cukur kumis, masih hijau. Biasanya kalau baru cukur kumis masih hijau di atas kumis ya. Ustaz Solmet nggak syuting. Oke, fine. Tepuk tangan sekali lagi buat winner kita. Next kita akan umumkan untuk kategori application. Untuk perguruan tinggi. Ini pertarungan sangat sengit sekali. Bentar, saya benerin baju saya. Maaf ibu, anak sudah dua di rumah. Aduh. Langsung saja, nominatornya adalah Ina 2013 kategori Student Projects Applications Perguruan Tinggi. MOSIS Motion Recovery Assistant karya Universitas Gadjah Mada. AT-Inen aplikasi cerdas untuk mengetahui sifat manusia, emosi dan sebagai controller interaktif dengan pengolahan sinyal otak manusia karya Politeknik Elektronika Surabaya PENS. DRV karya Institut Teknologi Bandung. Lift Coder karya Telkom University. Veris karya Pasopati Works. IBM, aplikasi pengatur durasi lalu lintas berdasarkan jumlah mobil sebagai alternatif solusi kemacetan di kota Surabaya, karya Institut Teknologi 10 November. Kamel, karya IDE. Find Me, karya Bina Nusantara. Coba sekarang kita tanya mana supporternya dari Surabaya. Mereka datang ke Jakarta, izinnya mungkin lebih gampang. Tadi ada dari ITB juga ya? Iya, dari ITB, dari Gajah Mada juga ada. Ada semua, oke. Ini pertarungan benar-benar sangat sengit sekali dan sebuah memang luar biasa banget. Dan dari mungkin dari aplikasi ini nantinya bisa diaplikasikan ke handphone-handphone yang luar biasa atau ke smartphone yang... Itu dia. Oke, kita kembali akan menyebutkan tiga pemenang. Artinya dimulai dari Special Mention. Untuk kategori Student Project Application Perguruan Tinggi, Special Mention kepada Lift Coder! Selamat ya. Wow. Selamat ya, kamu layak dapat bintang. Dia kayaknya udah lega banget tuh kayaknya. Habis ini traktir loh, banyak ini traktir ya. Selanjutnya apa? Sebentar, siapa bilang suruh duduk? Berdiri. Bagus. Bercanda. Enggak apa-apa. Kalau mau duduk berdiri enggak apa-apa. Selanjutnya untuk merit kategori Student Project Application Perguruan Tinggi. Langsung aja dia panggil Camel. Yeay.
berbaju kotak-kotak, kayaknya masa depan cerah sekali tuh. Iya. Cerah banget deh, kelihatan dari jidat. Sling gitu, berarti pintar bagus. Tacap dong, dan mungkin ini the moment that we've been waiting for. Yep. Like so long. The winner for application perguruan tinggi adalah ATIT aplikasi cerdas untuk mengetahui sifat manusia emosi sebagai controller interaktif dengan pengolahan sinyal otak manusia. Waduh, serius banget mas, gak seneng menang, gak seneng. Kita ganti nih kalau gak seneng menang nih. Sebentar, duduk lagi, oke. Okay. Umumin lagi ya. Kita ulang, winner-nya bangun langsung, buah, gitu ya. Kalau lo pelok doang, ganti pemenang. Kita ganti nih. Siap ya, harus heboh. The winner for application perguruan tinggi adalah ATIT! Udah mentok-mentok, ya. Dia tetap loh, mentoknya segitu. Kasih, coba. Kasih contoh sedikit. Tunggu deh, Ramadan sudah berakhir, udah buka puasa belum? Nah gitu dong ketawa. Ya itu ya, mengerjakan ini mungkin udah setahun, dua tahun atau lama sekali mungkin ya sudah membuatnya. Nanti udah bingung. Selamat buat para pemenang, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang di kategori ini, luar biasa mereka. Inalita 2013 kategori Digital Animation Perguruan Tinggi. Keju, karya Universitas Gunadarma. Kota Kembang, Sensitization, karya Institut Teknologi Bandung. Cutterfly, karya Universitas Negeri Malang. Pertarungan Dua Menara, karya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Almost, Short Animation, karya Binus University. Banjir, karena kita sendiri, karya Budi Luhur. Cross Final 2D Short Animation, karya DKV ITB 2010. Byte, karya Multimedia University. Di situ ada yang menakutkan, ada Ghost Idol ya. Ghost Idol, kenapa gak buat X Factor sih? Hah? Semoga lo gak menang. Jangan ah. Kita buka dulu amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi-lagi kita akan menyebutkan 3 pemenang. Artinya yang pertama adalah Special Mention untuk kategori Digital Animation Perguruan Tinggi adalah the one and only Ghost Rider. Coba-coba, yang serem dong. Masa Ghost Idol? Serem dong. Kasih muka seremnya. Mungkin karena ini Ghost Idol, ketika tahu menang, muka hantunya keluarin bisa mungkin. Kalau nggak menghilang aja bisa nggak menghilang? Celik gitu hilang. Langsung tes. Berikutnya untuk merit kategori Digital Animasi Perguruan Tinggi adalah congratulations, Kota Kembang Sensation! Cie, sebelahan. Selamat ya. Sebelahan ke. Cie jadian. Selanjutnya untuk winner kategori Digital Animation Perguruan Tinggi. Tadi di Zoom ya. Cie ada chemistry. Langsung saja pemenang untuk kategori Digital Animation Perguruan Tinggi. The winner is Byte. Ternyata emang janjian. Selamat ya. Cie selingkuh. Ih, anak-anak sekarang. Kita sudah menyebutkan ada 7 dari kategori ini ya. Iya, dan langsung saja kami panggilkan kepada seluruh winner yang telah kita sebutkan. Mulai dari kategori aplikasi SD, SMP dan SMA, dan juga perguruan tinggi. Lalu animasi SD hingga SMA atau SMK, dan animasi untuk perguruan tinggi dan juga aplikatif robot SD hingga SMA atau SMK. Dan kepada para pemenang kami, persilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan. Kita mulai dari mana, Disney? SD dulu kali ya. SD dulu ya. Ada di ujung juga, Pak. Kami persilakan untuk naik dan trofi akan diberikan oleh asal kita yang cantik. Agak kesini.
Kita mulai lompat dari untuk kategori aplikasi SD. Nanti akan ada sesi foto untuk bersama dengan para winners ini. Maaf Bapak Tifatul, dengan hormat rekan-rekan media ingin sedikit ada posisi sebelah kanan. Maaf Bapak, terima kasih. Dan saya minta atau kami minta bersiap-siap karena setelah ini kita akan ada lucky draw. Jadi siapkan nomor Anda, jangan sampai hilang. Karena jika Anda beruntung nanti Anda bisa mengambil hadiahnya di meja registrasi setelah acara selesai. Betul sekali. Hadiahnya tadi adalah smartphone sekaligus prototipe yang terbaru dari Bandros. Yes. Gimana sih perasaannya menang? Sudah buka puasa ya? Itu udah dikasih energi tuh. Sobat Tifatul udah dikasih salam, artinya dikasih energi. Tanya lagi. Kalau perlu ambulans, perlu infus, ada kok di luar. Dia terlalu semangat belajar mungkin teh. Terima kasih mikir ya Pak. Oke, Bapak boleh berfoto bersama dengan para pemenang. Rekan-rekan media dari tengah boleh silakan. Silakan teman-teman. Kami berikan untuk waktu. Kita berikan waktu kepada mereka. The great thing you guys deserve this. Oke, kita akan lakukan foto ini sampai besok pagi jam 4. Jadi para yang di sana sabar ya. Kata Doris lagi jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Apa lah? Seperti apa yang terjadi pada masa, tapi memang foto ada luar biasa. Setiap orang pasti memiliki keunikan masing-masing ya. Yes. Dan malam hari ini kita buktikan bahwa keunikan tersebut memberikan prestasi yang luar biasa untuk Indonesia. Perguruan tinggi, simulasi pengembangan arsitektural rumah karya Laboratorium Informatika Universitas Gunadarma, Kebun Angka karya Indonesia, Diber karya Unicom, Kaos Kudotok. Create Your Own Resort, karya Institut Teknologi Bandung. Hijabs, karya Universitas Komputer Indonesia. Media pembelajaran interaktif sistem pencernaan makanan pada manusia berbasis mobile augmented reality, karya C204 Labs. Vokalita, karya Vokalita. Aplikasi augmented reality ensiklopedi sistem tata surya berbasis Android, karya Universitas Katolik. Terus kita lihat ada 8 nominator di depan tadi, di mana kita juga bisa salah satunya membuat kaos sendiri. Yes, ya? Luar biasa banget di sini. Bersiap-siap, berdoa, dan kita memiliki 3 pemenang untuk kategori ini.
Yang pertama tentu saja special mention untuk kategori Digital Interactive Media Perguruan Tinggi diberikan kepada the special mention is Kebun Angka. Selamat ya. Selamat ya Mas ya. Dia udah mulai malu-malu nih, tenang aja gak dikerjain kok. Soalnya udah kelihatan perguruan tinggi ya. Selanjutnya untuk merit kategori Digital Interactive Media Perguruan Tinggi diberikan kepada Vokalita. Pendukungnya banyak banget. Mau apa nih? Banyak loh pendukungnya loh. Banyak pendukungnya, aku gak mau komentar lah. Kayaknya ada pacarnya di belakang soalnya. Kalau gitu, kita langsung umumkan winner kategori Digital Interactive Media Perguruan Tinggi adalah Hijau. Alhamdulillah, senang banget ya. Sebagai rasa bersyukur kamu sudah menang, potong rambut ya. Tuh udah gondrong tuh, siap, bagus. Kalau bisa botak habis. Selama sekolah dia gak boleh gondrong, jadi kuliah dia gondrong. Untuk kategori selanjutnya, yaitu kategori games di perguruan tinggi. Wih, langsung ada pakai kacamata. Berdoa untuk teman-teman semua yang menjadi nominatornya, dan inilah nominatornya. Ina 2013 kategori Games Perguruan Tinggi Yamato Hotel karya Multimedia University. Game Agustusan karya Institut Teknologi Kelapa. Spider's Web karya Demon Man. Indahnya Landek karya Carolians. Advocacy karya Steaming Tamiko Yogyakarta. Leather Adventures Linguistic Education Game for Children Best on Kinect Sensor karya Cipula Mula. Rancangan Puzzle Hijaya Elektronik Interaktif karya ERG Unicom. Educate Glove pembelajaran abjad jari bahasa isyarat Indonesia karya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau kita lihat sepertinya ada yang kangen main gasing, akhirnya dibuat animasinya di sana ya. Kita langsung saya lihat ini, para pendukungnya, saya pengen dengar dulu pendukung dari IT Telkom di mana ya? Di belakang. Oke. Okay. Abula-bula. Lagi-lagi kita akan mengumumkan 3 pemenang untuk kategori games di perguruan tinggi ini. Yang pertama, special mention diberikan kepada Edugame Glow, pembelajaran abjad jari bahasa isyarat Indonesia. Alhamdulillah, selamat ya. Cie, jadian sampai di sebelahnya juga. Selanjutnya, untuk merit kategori games perguruan tinggi. Ini sudah lama dinanti-nantikan sama masyarakat Indonesia karena sudah semakin hilang ketika perayaan 17 Agustus. Game Agustus lah! Untuk teman-teman yang sudah membuat game bagus susan, we are proud of you guys. Dan untuk winner-nya adalah Spider-Man! Kayaknya nih, pendukungnya ada di Chunk Shooters. Ini dia, Trio Chunk Shooters! Coba. Gaya banget sih. Oh, ini boleh. Sebentar. Kamu... Mas, pakai aja udah bener deh. Bener. Keren. Udah pakai aja udah. Keren. Selamat untuk teman-teman yang sudah membuat Spider's Web. Congratulations guys. Kalian kayaknya juga anak-anak band ya. Kayaknya sudah selesai, duduk aja. Gak apa-apa. Eksis banget. Nanti maju, bawa ya teman-temannya ke depan ya. Temennya rame-rame makan disitu. Nanti di sini, Chunk Shooters-nya main. Gaya-gaya, berhasil banget. Oke, selanjutnya Disney. Kita akan membacakan untuk Untuk Digital Media Interaktif. Digital Media Interaktif. Nominasinya maksud kami adalah Ina 2013 kategori Digital Interactive Media
Virtual Interactive Avatar for Karaoke Room, karya Morebe, Craven, karya Craven Team, Takina, karya Indonesia, bercerita, Utak Atik Otak, karya Kanisen Felis, Post and Gamification on Mujigae, Digital Korean Restaurant, karya Garuda Games, Fit World, karya Reza Lesmana, Jalan-Jalan Man, Indonesia, Web Travel Series, karya Studio Amarana, Digital Comic Interactive Application, Garuda Riders Volume 1, Runway, karya Mekanima Inspira Negara. Oke, kita melihat seperti biasa ada 8. Tepuk tangan untuk para nominator dulu semua yang sudah hadir di sini. Disti tampaknya sudah tidak sabar untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Dan kali ini kita ada 2 pemenang, yaitu Special Mention. Dan juga Winner, kali ini 2 pemenang saja. Langsung saja kita akan sebutkan Special Mention untuk kategori Digital Interactive Media. Diberikan kepada... Takita! Selamat ya. Congrats! Dan winner untuk kategori Digital Interactive Media diberikan kepada... Digital Comic Interactive App Garuda Riders Volume 1 Runway. Hai, nanti yang maju yang mana nih? Kamu pilih yang mana buat yang maju? Sebenarnya sih gantengan yang dia bawa. Gak apa-apa, mau yang kita yang dibawa ke sini atau kedua juga gak apa-apa. Selamat buat kamu, luar biasa sekali. Dan selamat buat para pemenang. Selanjutnya kita akan beralih untuk animasi nominator, di mana kita melihat Digital Animation. Nominatornya adalah Inaikta 2013, kategori Digital Animation. Animasi Garuda Riders, The Adventures of Wanara Trilogy, Book 1, karya PT Mekanima Inspira Negara. Binegon, karya Blantara. Animars, Rainbow, karya PT Sukra Bima Taman Nusantara, Disnet Network. Asia Raya, karya Angka Atmawijaya Adinegara. Flores, karya Clubbing Animation Studio. Tobi, karya Brian Chandra. Gojek, karya PT Borso Kreatif Indonesia. Renobot, karya Komunitas Berat. Luar biasa sekali hasil karya teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk para nominator. Semakin bangga untuk menjadi orang Indonesia. Luar biasa. Dan kali ini kita akan ada 3 pemenang. Diawali oleh Special Mention untuk kategori Digital Animation. Diberikan kepada Asia Raya. Lampunya kurang naik, tinggi banget soalnya. Baru kelihatan. Oke. Berikutnya untuk merit kategori Digital Animation. Tobi. Yeah. Dan winner untuk kategori Digital Animation diberikan kepada Binigo. Malu-malu dia. Mungkin di antara malu-malu atau kecok gue juga gak tau sih. Dia agak susah berdiri gitu kayak. Kebanyakan dulu, kebanyakan duduk, belajar ya. Jadi begitu. Kita berlanjut ke kategori berikutnya. Kita akan melihat animasi nominator. This is my most favorite. Oh ya? Yeah? Yes. Kalau gitu kita akan lihat games. Siapa saja nominasinya? Ini dia. Inaikta 2013, kategori games. Icarus, karya Pixel Frost. On Pet Dragon, karya On Games. Gameplay, karya Arsanesia. Mobile Game, Astra dan Mantra, karya PT Mekanima Inspira Negara. Musical, karya PT Virtus System. Zombie Terror Edge, karya Garuda Games. Learning with Kathleen Series, karya Garuda Games. Flow the Cloud, karya Joko Arts.
Oke, kita student games yang ada di depan ini pasti kamu udah pengen mengunduh aplikasinya nih ya, Bi ya. Aku udah gak sabar pengen download, pengen mengunduh aplikasi mereka karena... Tapi sebelum itu coba, kamu buka dulu amplop ini. Karena dari jaman dari tadi kamu gak berani buka ya. Ini karena bagian paling aku suka ini, games. Coba. Aku tuh jago banget tau main games. Oh ya? Buktiin, buka ini dulu deh. Tangannya udah gemeteran gitu. Cuman buka amplop gemeteran. Yaudah, baca. Aku tuh paling jago main Tetris tau gak? Ketahuan ya, nah, katanya. Tuh, Mas Uri aja ketawa. Untuk kategori games, kita ada dua pemenang. Merit. Flow the Cloud. Dada lagi dong. Poninya tahun 70-an gitu. And the winner for games category goes to On Patrick. Aduh, udah langsung pakai dragonnya ya. Kami ingin banyak pemuda-pemudi Indonesia yang lebih kreatif dan termotivasi di dalam bidang informatika. Kita ingin bisa agar game kita ini bisa dikenal di dunia internasional, khususnya untuk negara Indonesia dan umumnya untuk dunia internasional. Kami ingin bisa terus konsisten untuk melahirkan karya-karya yang besar sebagai sumbangsih untuk negeri. Kemudian Wikiwisata ini semoga bisa menjadi portal wisata baik untuk wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Kita bisa! Kita bisa! Kita bisa! Kita bisa!